terinspirasi lah. Akhirnya saya bikin suatu souvenir boneka untuk anak-anak. Saya bikin sesuai karakter-karakter anak-anak. Niat saya ya membantu perekonomian. Bahan yang digunakan dari apa nih? Bahan yang digunakan dari botol plastik, botol minum. Bekas ya, Bu? Iya, iya. Kita membeli dari itu, dari seorang pemulung lah. Kita kumpulkan, kita beli dari dia, kita manfaatkan. Kita saling berbagi. Dibuat apa aja ini, Bu? Ini dari kalau botolnya kita bikin souvenir boneka. Kalau tutup botolnya kita bikin gantungan kunci. Omset yang didapatkan dari boneka ini seperti apa nih? Mungkin omsetnya kita juga, kalau kita sudah jalan ya, mungkin kita ya tercukupi lah. Karena sekarang adanya pandemi begini, ya susah juga kita untuk jualan. Kurang lebih dalam satu bulan, katakanlah kisaran berapa nggih Bu? Kisaran penjualan? Iya. Penjualannya mungkin bisa sampai, kalau yes mungkin ramai ya bisa sampai 50 atau itu ya 50 itulah. 50 pasang nggih. Satu pasangnya dijual harga kisaran berapa aja? Kisaran 20. 20. Satu pasang. Bu, kalau boleh tahu, ini usahanya ini sudah berjalan berapa tahun atau berapa bulan ya, Bu? Sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun. Ketika di awal ini sama yang sekarang itu bedanya seperti apa, Bu, penjualannya? Sekarang ya sepertinya sudah berapa ya? Hampir berapa persen lah. Sudah tutup semua tempat wisata. Kita jualnya kan di tempat wisata sama penitipan pusat oleh-oleh. Ada kesulitan nggak, Bu, selama proses di awal dulu mengenalkan ini produk dulu kayak gitu? Ya memang pertama juga orang-orang ya belum tahu lah. Mungkin kalau kita bilang dari limbah, kadang-kadang orang oh sampah aja. Tapi kalau orang yang lain yang tahu, oh berarti bagus juga itu bisa dibuat souvenir begitu gitu. Ya kayaknya kalau nggak kita dibantu dengan mas-mas yang iklannya ya orang-orang nggak tahu lah bahwa limbah sampah ini bisa menjadi nilai jual. Bu, ya. Apakah produknya ini sudah ada brand atau seperti apa gitu? Ada, brandnya namanya Sukaku. Sudah dapat izin dari pemerintah berarti itu, Sudah izin, ada izin brandnya sudah turun.